Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, sesuai judul, hari ini aku mau bakalan nge-review tentang ini. Ini adalah produk krim bat gitu ya, krim bat dari Makarizo. Ini judulnya Makarizo Hair Energy Hair and Scalp Krim Bat. Ini aku beli kemarin di Indomart, harganya 8.000 aja. Dan ini kemasannya yang 30 gram. Nah, aku mau bacain apa-apa aja yang ada di bungkusnya ini. Makarizo Hair Energy Fiber Therapy Hair and Scalp Cream Bud merupakan formula yang meresap ke dalam dan memanjakan rambut, membantu memperbaiki dari pusat akar sehingga batang rambut pun tampak hidup dan sehat kembali. Mengandung asam amino keratin, unsur vital dalam pembentukan keratin sebagai protein utama yang mendorong keterpaduan struktur rambut agar lebih berkilau, tetap sehat dan kuat. Kombinasi royal jelly dan omega 6 dari minyak nabati pasiflora melembabkan rambut kering dan kasar agar halus kembali, sesuai untuk menangani masalah rambut mengembang tidak beraturan. Cara pakai, setelah keramas, oleskan krim pada rambut dan kulit kepala, kemudian pijat perlahan atau bungkus rambut dengan handuk hangat selama 2-5 menit. Bilas hingga bersih. Peringatan, hindari kontak dengan mata jika terkena mata, sehingga segera bilas dengan air. Tidak boleh digunakan pada anak di bawah usia 3 tahun. Dan sekarang kita lanjut ke pengaplikasiannya ya. Di sini udah aku gunting produknya. Wow, dan ini tuh krimnya warna oranye dan kental banget. Baunya kok agak gini sih? Kayak apa ya? Kayak jamu gitu loh, guys. Kayak jamu, agak sedikit-sedikit bau-bau parfum orang kalau mau jumatan, mau sholat Jumat. Baunya kayak gitu. Agak aneh ya. Dan langsung aku apply ke muka, ke rambut maksudnya. Kayak gini ya, aku gosokin. Nah, dan ini aku udah keramas by the way. Nah, kayak gini. Dan ini kan produk krim bat ya, jadi harus dikenakan di kulit kepala, guys. Kalau produk Hermes, masker itu biasanya difungsikan untuk rambut, tapi kalau krim bat itu di kulit kepala gitu. For your information aja gitu ya, kalau buat yang belum tahu. Baunya agak aneh sih. Parfum-parfum orang Jumatan gitu. Baunya kayak parfum orang yang Islami gitu. Biar peredaran darah di sekitar kepala kalian itu lancar, makanya harus di pijat. Enak banget sih ini, guys. Nah, guys, kalau misalkan udah dipijit-pijit kayak tadi, udah, terus kalian tinggal cepit aja, kalian cepol aja. Terus kalian diamkan sambil kalian, kalau kalian punya timer, selama kurang lebih 30 menit atau 15 menit kayak gitu. Atau kalau kalian nggak punya, kalian bisa bungkus kepala kalian pakai handuk hangat kayak gitu.
Dan berhubung aku malas banget apa namanya ngebungkus pakai anduk anget, jadi aku diamin kayak gini aja dan kita diamkan selama 15 sampai 30 menit. Kemana-mana nanti aku balik lagi ya. Nah guys, ini udah sekitar kurang lebih 30 menit berlalu, terus aku udah bilas dan aku udah keringin. Jadi kayak gini hasilnya. Tuh bisa kalian lihat rambut aku tuh jadi agak berkilau gitu ya. Jadi kesimpulannya, produk ini itu ditujukan emang untuk orang-orang yang mager buat nyalon tapi pengen kerimbat. Jadi kalian bisa lakukan di rumah aja pakai produk si Makarizo Hair Energy Hair and Scalp Kerimbat ini. Terus minusnya gitu ya, itu mengenai bau, wangi itu preference masing-masing sih ya. Tapi menurut aku wanginya ini tuh rada aneh. Jadi kayak ya yang aku sebutin tadi, kayak orang yang mau Jumatan gitu, kayak wangi-wangi parfum Arab gitu. Itu aja sih menurutku. Tapi kalau kalian suka sih ya nggak apa-apa. Tapi di aku, menurut aku kurang nyaman aja hasilnya. Ini di kepala tuh rasanya lebih fresh dan juga sedikit menghaluskan rambut kayak gitu guys. Jadi kalau buat kalian yang pengen coba-coba produk ini, nggak apa-apa karena harganya juga kan murah banget. Dan sarannya sih kalau kalian pengen hasilnya optimal, rambut kalian benar-benar kembali sehat, itu kalian lakuin treatment kerimbat ini seminggu sekali kayak gitu guys. Oke, segitu aja videoku kali ini. Barangkali videoku kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk klik like, komentar, dan jangan lupa juga share. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video dari aku selanjutnya. And see you on my next video. Bye-bye.